Isu-isu yang seperti ini saya melihat bagaimana kerajaan di peringkat pusat dan peringkat negeri ini kena memainkan peranan. Sebab apa juga pembangunan memang dia ada prosedurnya. Apatah lagi kalau ini yang melibatkan kerajaan pusat dan juga kerajaan negeri, pembangunan pembinaan Israel adalah keputusan dan perancangan daripada kerajaan pusat. Soal isu tanah dan sebagainya adalah di bawah kerajaan negeri. Saya melihat perlu ada tindakanlah, tidak boleh dibiarkan begitu. Walaupun daripada sebuah teknikal, banyak jabatan ataupun kementerian yang bertanggungjawab. Apabila disuarakan isu-isu seperti ini, sudah tentulah sepatutnya. Apatah lagi hari ini kerajaan pusat dan kerajaan negeri adalah kerajaan yang sama. Harus duduk berbincang, adakan town hall untuk ada jalan penyelesaian. Dia tidak boleh dibiarkan begitu sahaja. Ataupun tidak diambil secara serius. Sebab mau tidak mau, projek akan terus berjalan. Dan isunya kita mau melihat menang-menang. Kalau isu itu melibatkan tanah yang adalah tanah rakyat, apa jalan penyelesaian? Dan ini harus diambil dengan serius lah, terutamanya oleh kerajaan negeri sendiri. Atau kalau saya melihat contoh, kalau di Kuala Langat, isu yang berkaitan dengan jejambat ataupun flyover di Bandar Sojena Putra. Sebab bila kita merancang sesuatu tu, harus daripada peringkat awal itu sudah ada perancangan yang betul. Sebagai contoh, jejambat di Bandar Sojena Putra ni, saya lihat daripada awal sebab saya terlibat dalam mesyuarat apabila diputuskan oleh kerajaan pada hari ini 2019 dulu, daripada peringkat awal dalam mesyuarat di peringkat pihak berkuasa tempatan pun saya terlibat. Saya katakan bahawa projek ini walaupun telah diputuskan, tetapi jalan-jalan daripada awal tu macam seolah-olah dia agak kabur. Kelulusan permit kerja sebagai contoh di sebelah Elite Highway, di sebelah SKBE, itu belum dapat keputusan ataupun penyelesaian lagi. Tetapi sudah diumumkan, bagus untuk pengumuman tersebut kerana sudah ada keperluan. Tetapi keterlibatan kerajaan negeri harus daripada peringkat awal dengan bersungguh. Sehingga hari ini sepatutnya siap pada Mei 2022, tetapi tempoh hari ada sedikit kelewatan daripada sudut projeknya. Bila saya bangkitkan dalam sedang Dewan Negeri, dimaklumkan bahawa akan siap pada Mei 2022, kemudian ditangguhkan pada Mei 2023, dan katakan tadi tak ada isu. Dan saya tidak nampak keseriusan kerajaan ini terlibat. Dan akhirnya hari ini pun tak selesai lagi, sehinggalah dijangkakan bulan Disember tahun ini baru akan siap. Saya melihat dalam keadaan yang apa yang berlaku, tidak mungkin nampak ada kerja ataupun kita dapat menjangkakan bahawa ia akan selesai pada Disember. Dan banyak lagi perkara yang tidak selesai. Soal maintenance, penyelenggaraan jalan selepas dia dibina pun tidak selesai lagi. Sebab tu saya kata sepatutnya bila pada pembangunan ini, proses daripada awal tu harus selesai di peringkat awal lagi. Begitulah juga kalau isu yang berkaitan di SIRL ni, keseriusan di peringkat kerajaan negeri dan pusat untuk duduk berbincang dan akhirnya mencapai keputusan win-win situation itu harus berlaku. Jangan dibiarkan begitu saja. Akhirnya ini akan menimbulkan kemarahan kepada rakyat. Dan saya harapkan kerajaan akan melihatlah perkara ini supaya ia jadi jalan penyelesaian yang terbaik.